pelatihan pembuatan kain sirangan khas Banjar. Ya, maksudnya itu supaya kita melestarikan ciri khas Banjar supaya tidak tergerus oleh zaman. Karena kita sekarang modernisasi serba internet, jadi untuk kain sasirangan ini kita pelajari, kita pelajarkan ke semua kalangan ibu-ibu supaya lestari. Pelatihan hari ini kan pelatihan ini 3 hari, jadi dibagi 3 session. Jadi yang pertama, hari pertama ini membuat motif dari karton, terus menuangkannya di kain. Setelah kainnya sudah tergambar, kita jahit pakai jahit tangan jelujur, Pak. Karena kain ini kan handmade, tidak dibuat di pabrik. Memang home industry, handmade asli dari buatan tangan.